Satu hari tu saya terdengar di dalam bilik make up, dia sedih tau masa ni. Saya terdengar kawan saya membaca Al-Fatihah. Seorang-seorang. Dia betul tak aku baca ni? Betul tak aku baca ni? Saya terdengar. Saya terdengar dia bertanyakan pada seorang lagi make up artist ni. Betul tak macam ni? Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Saya rasa macam sedih sangat masa tu. Sebab kita kalau kita nak sembahyang ustaz, kita punya Fatihah kena betul. Ya? Fatihah kita kena betul. Barulah, orang kata solat kita tu, bukanlah kata kita tak tahu sama ada solat kita diterima oleh Allah ataupun tidak. Sekurang-kurangnya kalau kita baca Fatihah tu dengan betul, insyaAllah kita pun confident yang solat kita itu diterima Allah. Betul tak ustaz? Saya ingin mengakhiri edisi yang sangat hangat ni, assalamualaikum semua, dengan Maria sendiri. Mungkin oleh kerana dia sudah kembali fitrah di dalam perjalanan pembersihan, kita minta nasihat dia pula kepada mereka yang di luar tu yang sama senasib dengan dia. Silakan Maria, apa yang anda ingin katakan kepada mereka di sana? Bagi saya nasihat, bukan nasihat lah, cuma nak bilang dia jangan terlambat. Itu je. Jangan terlambat. Jadi kita masih ada masa lagi. Masa takkan tunggu kita. Betul. Jadi saya rasa Allah sentiasa menerima taubat kita walaupun berapa umur kita, dah berapa lama kita tak solat, dah 35 tahun ya. Tapi bila kita solat itulah proses pembersihan itu bermula. Jadi terima kasih kepada semua yang ada bersama saya hari ini. Terima kasih kepada semua yang ada di kapal ni dan insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا أطفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua yang ada di sini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada anda semua yang sering datang untuk solat subuh. Untuk pengetahuan anda, bila saya diberikan peluang untuk membantu menjalankan program cruise, solat subuh adalah perkara yang pertama kita tulis atas itinerary itu, dan perkara-perkara yang lain dibina atas solat subuh ini. Dan saya rasa macam terharu melihat setiap hari jemaah semakin ramai. Dan di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Zahid yang setiap hari memimpin kita. Alhamdulillah, syukur merta dengan doa tuan-tuan sekalian, kita naik ke atas ni juga. Dan kita sudah tahu bahawa keadaan di atas ini berangin dan berombak. Dia tengok dia punya air berkocak tu lah. Jadi apalah tuan-tuan, bukannya hari-hari ya, sekali-sekali kita berada, insyaAllah untuk kali yang terakhir kita dapat merasakan perasaan ataupun pengalaman solat di atas kapal dengan keadaan ombak begini, insyaAllah. Ya, semoga Allah SWT jadikan pengalaman ini pengalaman yang menarik bagi diri kita semua, insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an
kita kurangkan sof yang dihadapkan. Berbakti kepada kami, hidup kami, masyarakat kami, agama kami dan negara kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat ini kami juga menadah tangan di bawah langit rahmat-Mu, ya Allah. Peliharalah hidup ibu dan ayah dan kami sekiranya mereka masih hidup lagi, ya Arhamar Rahimin. Berikanlah mereka kesihatan dan ketakwaan, keimanan kepada-Mu, ya Allah. Dan kurniakanlah pada mereka hidup yang panjang, dipenuhi dengan barakah dan kesihatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, andainya ayah dan bunda kami sudah berpulang, maka Kau luaskanlah kubur mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami beri berdoa kepada-Mu agar Kau kurniakanlah kami dengan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmat, birahmatika, ya Arhamar Rahimin. Peliharalah hati kami, iman kami, akidah kami. Sejahterakanlah keluarga kami, ya Allah. Berikanlah kami rezeki, ya Allah, daripada tempat-tempat yang tidak diketahui. Rezekikanlah kami, ya Allah, dengan rezeki yang halal dan thayyibah. Rezekikanlah kami dengan rezeki yang bermanfaat. Rezekilah kami dengan rezeki yang bersih. Rezekilah kami dengan rezeki yang baik, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa pasangan kami, ya Allah, yang telah berpenat lelah bersabar di atas kerenah kami, ya Allah. Kurniakanlah mereka dengan pahala yang sebesar-besarnya di atas setiap amanah yang dilaksanakan, menggembirakan kami, ya Arhamar Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terima kasih tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, selamat sudah kita yang melakukan program-program kita selama beberapa hari ini, dan insya-Allah hari ini adalah hari terakhir kita dan kita akan berangkat pulang. Saya doakan semoga semua dikurniakan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tenang, insya-Allah. Semoga amal kebajikan kita dipelihara Allah dan diterima, dan semoga apa yang kita laksanakan sepanjang beberapa hari ini diterima sebagai amal kita, insya-Allah. Ala سلام صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم.